Assalamualaikum, I'm Misha. Okay, for today, Misha nak makan tapi bukan makan samyam. But Misha nak makan nasi ayam tingik. Misha baru je beli kuah pun duk hangat lagi. Tak pegang tak boleh hangat. Dan kita ada cool block. Misha ambil perisa blue coral kosong, tak mau bubble. Sebab dulu Misha pakai braces. Misha makan bubble. Dia melekat-lekat kat braces tu. So sekarang Misha dah buka braces, still tak makan bubble sebab liat kot. Okay, nasi ayam penyet ni Misha akan letak dalam pinggan. Susah nak makan dalam ni. Sedap gila. Wow. Sekejap Misha ambil ampuan yang dekat-dekat sikit. Sedapnya. Okey, nasi ayam penyet ni. Okey. Nasi ayam penyet ni dia ada sambal khas dia, sambal Indonesia. And then ada ayam goreng berempah bahagian dada. Macam bahagian dada. Ada tempe, ada timun, ada salad. Lepas tu dia makan dengan sup. Sup. Misha dah beli sambal tambah. Kalau tak cukup sambal. Misha suka nasi ayam penyet ni. Tapi yang kulim ni Misha tak berapa suka. Misha suka nasi ayam penyet yang hak sya'alam tu. Sya'alam tu memang sedap. Ayam goreng berempah dia sedap. Sambal dia sedap. Yang kat sini ni sambal dia je sedap. Ayam goreng dia so-so je. So kita akan start makan. Jemput makan. Misha dah basuh tangan. Jangan tuduh Misha tak basuh tangan. Hampa tak nampak lah Misha basuh tangan. Tak suruh tuduh sangat. Okay. Kita start makan sekarang. Ni dia punya tempe. Wow. I love tempe. Cicah dengan sambal. Lupa nak buat tamnya. Kena buat tamnya dulu. Tak ada makan lagi. Cepat lagi amat. Sat. Okey, kita ada sup. Misha tak mau letak sup ni dalam mangkuk sebab Misha memang pemalas, tak mau basuh banyak-banyak. So, kita just tuang je atas nasi biar diperlukan. So, ini tempe cicah sambal. Selalu dia ada tokong. Tokong tu tahu. Bagi orang KL lah, tak tahu tokong tu apa. Tokong tu tahu, tapi hari ni tak ada tahu. Tak ada tokong. Ada dia bagi dua je tempe. Selalunya dia bagi satu tempe, satu tokong. Hari ni dia bagi dua-dua tempe. Mungkin habis. Ayam dengan sos dengan dia punya sambal. Dia pedas tapi dia buat lagi ketagih nak makan sambal dia walaupun pedas. Nak sikit.
Insya perlukan tisu. Sebab kalau macam makan bedah, automatik hingui keluar. Sana tak sampai. Untuk pengetahuan apa, nasi ayam penyet ni memang dibuat khas daripada orang Indonesia. Bukan Melayu yang buat, memang orang Indonesia yang buat. Sebab tu dia sedap. Tengok ayam dia. Saya nak minta bahagian taik, tapi taik habis. So, saya minta dada lah. Sebab bagi tak habis, terpaksa lah ambil dada. Satu lagi, saya tak suka paha. Tak tahu siapa tak suka paha, tapi memang tak suka. Itu saya janji dengan apa yang nak buat video samyam carbonara. Tapi Nisha dah bosan nasi makan samyam je. Kita nak makan nasi juga kan. So hari ni Nisha makan nasi. Mungkin esok lusa Nisha buat video makan samyam. Pedas. Tapi pedas dia masih boleh dibawa bincang. Dia lagi pedas, lagi sedap, lagi sedap makan. Dia tak macam pedas lagi pedas gila tu. Lagi makan lagi rasa tak mau makan. Macam tu.
Dia punya sambal ni dia buat tomato. Saya belajar Indonesia kan. Sebab sebenarnya nasi ni terlalu banyak untuk Nisha. Saya makan nasi sikit je. Tapi terpaksa habiskan. Saya tak tahu saya boleh habiskan tak. Saya makan semua tak habis. Esok mungkin Nisha akan masak bakso. So, mungkin Nisha akan buat video makan bakso. Siapa tahu, kan? Ataupun hampa nak Nisha kongsi resepi bakso dengan hampa, boleh? Resepi tu Nisha belajar daripada bekas pembantu rumah Nisha. Dia dah berhenti dah, dia balik kampung. Dah lama dah berhenti, sejak Nisha form 5. Form 5 ke form 4 dia dah berhenti. Sekarang ni Nisha dah habis diploma. Sangat lama dah tu. Actually Nisha baru habis belajar. Bulan sebelah hari tu habis belajar. Cuma tak konvo lagi. Konvo tak lama lagi. Nisha duduk kat rumah tanam anggur. Tak bekerja pun, just tanam anggur. Dah kata dah sampai dia takkan cukup. Walaupun pedas, tetap enak tanya sih. Kebakar kaki, aduh. Kebas. Sikit lagi ni, Syah boleh habiskan. Sikit lagi Nisha, hang boleh habiskan. Cayuk.
Sambai dia dah nak habis. So, Syah akan buka satu lagi. Inilah gunanya beli sambai lebih. Walaupun sambai dia harga RM1, tak apa. Syah nak beli juga. Sebab sambai dia sedap. Syah dah makan banyak kali dah sebenarnya. Nasi ayam penyet. So, don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you. See you in my next video. Bye.